Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semua, hari ini tanggal 22 Mei 2023, kita berada di terminal Kota Singli yang katanya ada penjemputan jamaah haji nanti malam. Ini menggunakan bus Spartistar Kenya. Sini lagi ada 3 unit menunggu. Jadi muntah jemaah hajinya berada di Kota Merdu, Pidijaya. Ini persiapan awak bis yang lagi menunggu penjemputan jemaah haji. Ini semuanya menggunakan bis Spartistar Bercesis Scania K410EB. 2 unit. Dan ini 1 unit lagi. Semuanya lagi persiapan, bos. Teman-teman semua, ini kita berada di terminal Kota Singli. Karena kalau di Merdu mungkin belum ada terminalnya, mereka menunggu standby di sini.
Mobilnya masih bagus-bagus semuanya. Ini unit Jamaika yang mantan Bang Samirun, Bang Amir, sekarang udah bawa sleeper. Udah buka-buka bagasi, persiapan biar mobilnya jos, tidak ada kendala apa-apa. Ini yang tujuannya ke Banda Aceh. Kita coba masuk ke dalam bos, melalui pintu sipir karena pintu banyak tidak dibuka. Masih mulus sekali unit Jamaikanya bos. Gak ada wifi. Joknya pun masih bagus, empuk. Persiapan dah bersih. Ada yang LCD jangan udah pecah, ada yang masih bagus. Masih kursi ada dilengkapi dengan LCD nya. Main Jakarta Medan.
jam 12.50. Ini joknya berbeda dengan unit Jamaika. Sudah sangat rapi. Juga tersedia nomor call center ya. Semuanya kata Wabis ada 5 unit. 2 unit lagi nunggu di Kota Mertu ya. Mana ada pengundang lapar?